Aduh. Oh, sok. Oh, sekarang kita habis main Fire Engine, kita mau jajan. Bukan jajan. Apa? Kita cuma pengen beli aku. Oh, oke. Okay. Tapi aus kan. Yuk, habis kena fire aus ya. Iya, kamu kenapa sih dikit-dikit jajan, dikit-dikit jajan. Aku suka ngemil. Ya udah yuk beli minum buat es yuk. Oke. Okay. Es langsung ambil air putih. Air putih mana? Air putih mana? Air putih sini. Air putihnya. Ambil. Es biasa minum air putih kan? Es air putih doang, yakin? Udah, ambil ini Ciki. Ini coklat mana ya? Coklat. Sini, Es. Coklat. Wah, Ibu pintar. Mumpung Ibu Mikaela lagi nggak ada, aku mau beliin semua cemilan yang ada di sini nih untuk Es. Namanya juga sayang anak ya, Ibu pintar. Jadi, anak mau apapun harus kita beliin. Apa? Oh, Es mau itu? Oke. Boleh. Dah, itu udah banyak nih. Ayo. Bayar. Nah, masukin semua ke sini. Baby, kamu ngapain? Masukin tuh. Waduh. Masukin. Ya. Sayang, kok kamu belanjain si Esi? Kamu terlalu gitu deh, manjain dia. Kamu tuh jangan manjain dia. Kok kamu manjain dia? Dia nggak pernah bisa ngerasain, kesusahannya, bahwa susah itu untuk dapetin sesuatu. Ajak dia untuk buat coklat. Biar dia tahu prosesnya buat coklat tuh kayak gimana, biar dia nambah ilmu. Bisa di sini? Bisa, buat ada coklat. Di atas. Iya, ada sayang. Let's go, kita buat coklat. Buat coklat aja kan? Jadi ini uangnya biar kita save ya? Nggak usah belanja ini semua. Nggak usah. Oke, kita langsung buat coklat. Ayo, let's go. Kita buat coklat. Tapi air putihnya tetap kita beli. Kamu bayar dulu lah. Ya. Mana nih? Es duduk di tengah. Ready? Iya. Jadi sebelah Es ya. Oh, nah, Ibu pintar, sebelum membuat coklat, petugasnya mau membagikan wadah plastik dulu nih sebagai cetakan coklatnya. Betul tuh. Setelah itu, kita taruh deh beberapa butir kacang untuk isian coklatnya. Lihat deh Ibu pintar, Es langsung coba taruh kacangnya sendiri. Pinter banget ya anak Ibu. Keep your eyes on me. Singing, Ibu pintar, sekarang petugasnya lagi ambil coklat cair di mesinnya tuh. Seru banget kan liatnya? Iya, seru banget deh. Dan sekarang kita bisa langsung tuang coklat cairnya sendiri ke cetakan plastik yang tadi kita sudah isi dengan butiran kacang. Bisa. Nah, sekarang giliran Es nih yang coba tuang langsung coklatnya. Pelan-pelan ya, Es. Jadi bantu ya. Oke. Boleh, kasih kakak. Nah, sekarang next prosesnya abis sudah tuangin coklatnya, kita mau lihat dia mau digeterin di atas meja getar. Karena biar coklatnya rata. Oh, oke. Okay. Ya, mau lihat Es? Es, let's go. Mau lihat coklatnya Es kayak gimana? Yuk, kita ke meja getar yuk. Kita ke meja getar. Nah, ini nih. Ini ya? Ini meja getarnya. Salah satu lah. Kamu juga gak tau deh mana. Tuh kan, lihat deh Ibu pintar. Sekarang coklatnya udah rata deh berkat mesin getar ini. Dan proses selanjutnya tinggal kita taruh coklat ini ke dalam lemari pendingin. Yuk kita taruh bareng-bareng. Oke, ambil ya Es ya. Es ambil. Ambil semuanya. Lu, bukan satu. Bukan tuh bareng sama kakak, bareng-bareng. Nah, bareng sama kakak. Bareng. Nah, sini. Geser, banyak banget rombongan. Bareng. Nah,
Tutup. 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 Kakak tutup. Abis ini prosesnya berapa lama sampai dia bisa beku, Miss? 15 menit. Oke, jadi kita nunggu 15 menit ya, ibu-ibu pintar. Kita nunggu beku, aku bagiin tempat warpingnya. Oke. Ayo duduk kembali. Tapi sambil nunggu coklatnya dingin, kita siapin yuk kertas aluminium foil untuk pembungkus coklatnya. Nih warpingnya. Ini namanya aluminium foil ya, jadi jangan sampai rusak ataupun robek. Harus rapi seperti ini. Bisa? Bisa? Bisa nggak? Jangan dirobek. Wah, ibu pintar, sudah 15 menit nih dan coklatnya sudah jadi. Sekarang kita tunggu petugasnya bagiin coklatnya aja yuk. Pasti S udah gak sabar banget deh. Iya bener banget, Daddy. S aja langsung penasaran sama coklat hasil buatan teman-teman yang ada di sana. Wow, ini S yang tadi buat itu. Jadi nyobain dikit ya. Kamu nyobain sih? Pengen tahu kalau es yang buat beda nggak rasanya. Tapi ini kan punya es, Daddy. Masa punya es kamu makan? Es bagi boleh nggak, Daddy? No, bilang no. Boleh nggak? No. Boleh. Emang anak baik dia. Tapi bungkus dulu deh. Biarin Miss-nya ajarin cara bungkusnya. Jadi udah nyobain dikit anak. Enak. Gimana Miss next-nya? Untuk cara pembungkusnya boleh ikutin. Ikutin ya. Lihat. Sebelah kanannya. Sebelah. Oh iya ibu pintar, cara bungkusnya juga gampang banget loh. Kita tinggal lipat bagian kertas kiri dan kanan, lalu lanjut bagian atas dan bawah. Mudah banget kan? Oke, nah sekarang coklatnya boleh dibawa pulang, boleh dimakan di luar. Sekarang boleh lepas surat namanya. Oke. Tadi kan Daddy baru gigit ya punya es ya. Nanti bilang sama Daddy kalau Daddy mau makan dia harus buat sendiri. Yuk, kita tinggalin Daddy di sini. Daddy buat dulu ya, kalau mau makan. Miss. Tadi gimana ya caranya ya? Miss.